Memasuki penghujan, kolam retensi Cienteng di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung dipenuhi tumpukan sampah yang menutup aliran yang menuju kolam retensi. Tumpukan sampah pun menyebabkan bau tidak sedap dan kerap menjadi penyebab banjir di wilayah Bale Endah. Seperti inilah kondisi kolam retensi Cienteng, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Memasuki musim penghujan, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan sebagian sampah menutup aliran kolam retensi. Di kolam retensi tersebut tampak tumpukan sampah tebal di sepanjang pinggir kolam. Sampah tersebut didominasi sampah rumah tangga yang dibuang ke saluran air yang menuju kolam retensi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Menurut pengakuan sejumlah warga, kondisi kolam retensi tersebut kurang terawat. Selain menyebabkan bau yang tidak sedap, sampah di kolam retensi pun kerap menjadi penyebab banjir kawasan Bale Endah apabila musim hujan mengguyur. Itu sampah kan sudah mulai ini, ada dampaknya ke sini mulai bau. Kalau dari kolam retensi agak jauh, mungkin yang berdekatan antara RW 27 sama RW 28. Emang sampahnya udah dari kapan itu banyak? Ini sampah udah lama. Itu baru dibersihkan atau gimana? Ya kemarin ada program Hari Bakti PUPR, tapi nggak ada istilahnya action mau bersih-bersih dengan bersama masyarakat. Camat Bale Endah Meman Nurjaman menghimbau kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Apabila kebiasaan tersebut terus terjadi, air yang menuju kolam retensi tertutup sampah dan akan menyebabkan banjir. Jadi secara umumnya mungkin ya kita himbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Baik itu di jalan-jalan protokol ataupun di selokan-selokan saluran air yang nanti akan masuk ke sungai Citarum ataupun kolam retensi seperti itu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.